Apa hukum kalau menikah dengan suami orang tanpa pengetahuan isteri pertama? Ini satu soalan yang bagus. Kawan hak letih tadi membuka mata bab nikah buat satu. Bab nikah ni dia bukan perlukan fatwa sangat, perlukan keberanian ya. yang takut tu dia gelak pi ubah kali pun duk balik macam tu lah. Isteri dia tengok sebelah. Tadi abang gelak tak? Dah pantang gelak dah. Yang sebelah yang gelak. Pertama, dia tidak menjadi syarat kepada isteri pertama untuk tahu bahawasanya suaminya berkahwin baru sah perkahwinan. Tak jadi syarat. Cumanya yang menjadi perbincangan ialah bila dia tak tahu, adakah boleh untuk berlaku keadilan di sudut pembahagian dan tuntutan. Maksudnya bila dia tak tahu, tak bagi tahu isteri, biasanya yang pertama tak akan jadi masalah, akan jadi masalah pada yang kedua. Jadi dia kata tak boleh, misalnya giliran bagi 3 hari 3 hari ke, sehari-sehari ke, 2 hari 2 hari ke, nak bagi tak boleh lah. Dia takut nak keluar rumah. Isteri dia tanya, pasal apa lah kerap sangat duit mesyuarat ni kan. So bila tak boleh, maka tidak dapat mentahqiqkan makna adil. So macam mana nak buat? Kan cukup banyak tu. Melainkan macam saya kata, melainkan isteri yang kedua itu dia bersetuju untuk haknya tidak sempurna. Ha. Yang disebut sebagai, oleh sebahagian istilah baru lah, sebagai misyar. Dulu kataan ni sayir ni maksud macam jalan-jalan lah. Kena tanazul hak. Tanazul hak ni, dia bagi hak dia pada isteri yang pertama. Dia kata misalnya, ni pada saya pernah jawab dulu ni. Maksudnya dia kata tak apalah, dia pun nak kahwin, dia pun tahu dia masalah dia isteri kedua, dan dia yang penting dia nak kahwin juga dengan orang tu. Orang lain dalam dunia ni dia tak nampak dah, yang tu je dia nampak kan. Jadi dia kahwin. Tu pun mungkin kawan ni pun dah cinta nak buat. Macam mana Nabi kata la yura lil mutahabbaini mislun nikah, tidak ditunjukkan kepada dua orang yang bercinta seperti nikah. Maksud kalau dah bercinta, menikahlah. Kan? Kawan sebelah kan dia kata, oh, okey lah. Dia kata, okey. Cumanya, bila dia nak kahwin, kalau dia tanazul. Tanazul maksudnya, dia tak apa, dia drop dia punya hak. Tak apalah dia kata, sebulan, dua hari pun balik, okey. Misalnya lah. 3 hari pun boleh. Masa mana you mari apa nama cuti outstation ke, ni orang Johor jawab dia pandai ya. Masa outstation kat KL ni ke, masa kena time mai, kena mai ceramah dengan Pak Ya ke, ha. Mai lah abang kata, tak sahabang lah misalnya. So dia tanazul hak dia, dia lah, dia tak tuntut hak, tapi dia tak boleh suruh kurangkan hak kawan tu. Cumanya sejauh mana dia nak berani nak lama mana tanazul lah kan. Awal-awal tu okey lah kan. Tapi bila dia tanazul tu, macam Saudah binti Zam'ah lah, dia bagi hari daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kalau dia bagi dan dia redha, dan kemudian dia dapat keadilan di sudut, dia pun kata tak apalah, harta-harta tu saya pun banyak dah, saya nak kahwin dengan you je, harta saya pun banyak berbanding harta you tu kan. Bagi kalau lah dapat kan, bulan jatuh ke riba, siapa tak mau. Jadi dia pun kahwin, jadi tak apa, tak menjadi syarat untuk dia bagi tahu. Tapi kalau dengan tak bagi tahu itu menyebabkan ada pihak yang tidak mendapat keadilan, wajib untuk dia mentahqiqkan keadilan. Termasuk kalau jalannya tak ada melainkan kena bagi tahu, mesti bagi tahu. Misalnya dia duk bagi dah keperluan isteri yang pertama sebulan 2000 umpamanya. Kahwin-kahwin hak isteri sini nak apa? Lebih. Jadi dia ambil hak kawan ni, tak adil lah, tak boleh lah. Dia kata sebenarnya
ni Loni ni ada hutang kawan apa, dia tak beritahu. Sehingga menyebabkan terinaya pihak satu lagi, dia tak boleh. Tapi kalau yang pihak yang kedua tu yang tanazzul, tak apa. Wallahu ta'ala alam.